merepek apa ni? Dam-dam. Ya, yeah, ya. Yeah. Aku dapat rasakan yang Haji takkan menang malam ni. Hush! Asal kau cakap macam tu? Harapan dia tipis. Habis kau nak buat macam mana tu? Biar aku tolong dia. Biar aku jampi. Biar aku mandrem. Aku dah rasa. Rasa apa? Aku dah rasa. Jai. Ya, ya. Tak payah nak rasa sangatlah. Dia dah sampai. Ha, aku dah rasa dia sampai tadi. Ha. Jadi ni kena bagi tahu Don. Jom. Nasib baiklah ada bola hikmat ni. Hey, aku pernah lompat. Apa pula bola? Sini bola kau. Kejar bola kau tu. Dah. Sekarang ni kita jangan cerita banyak. Kejar lagi kau pergi settle tu. Tu. Apa? Kau pergi settle budak-budak tu. Aku nak grand motor, aku nak sport rim, aku nak carburetor motor ni. Carburetor motor. Aku tahu kau boleh settle. Yes. Dam, kau bersama. Besok kat bengkel. Alamak tu. Aku kena caruk. Aku kena jauh. Sorry. Okey dah, settle. Jai. Ya. Kau tak nak bola kat Ihsan kau tu? Bola tak penting. Yang penting, blok geran motor. Astaghfirullahalazim. Dah, bangun. Bukan sakit pun. Syukri. Berlatih macam biasa. Cepat. Subhanallah. Masa cik Allah yang kenakan kau mata hati, noh. Dip, aku minta maaf, eh. Alah, latihan lah. Macam tak biasa. Dah, aku hantar kau balik, nak. Ha? Jom. Apa kau ni? Naik motor lah. Kau naik aku. Oh. Jom. Masa tak tahu ni. Abang, cepatlah mandi. No dah lambat dah ni. Iyalah. Selamat tangga ni, oi. Oi. Oh, dah kena pergi lah. Oh, kena pergi.
sekarang. Oi, minta tepi sikitlah. Oi. Mak, nak mamak tangga ni lagi. Oi. Gila ke? Astaghfirullahalazim. Apa ni? Macam peleset bok motor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Nah. Bang, masih baik? Sama-sama. Sayang lu. Wah. Tadi dah. Okey. Adik bersama. Okey. Rodi tu billahi robba wabil islami dinna. Apa jangan tengok? Ampun tuanku. Main-main dengan aku eh? Kecil aku nampak kau, tak ada? Jaga kau! Senonoh betul! Tak tengok siapa pun. Ustaz! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Macam mana Ustaz boleh ada kat sini? Memang selalu macam inilah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tahanlah sikit amarah tu. Kalau tak tahan, istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Silakan. Sabarlah. Jom. Kita duduk sana tu. Tak payah nak tengok lama-lama sangat. Mana adalah. Saya bukan baru kenal awak tau. Padanlah orang cakap cinta itu buta, kan? Mengarutlah awak ni. Kitab saya mana tadi? Kitab awak. Pandai awak lari topik, kan? Cepat-cepat. Ustaz dah nak start tu. Pup, 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 pup! Pun kena yang dah! Apa ni doh? Apa dah syuk? Apa lu? Inilah ibadah yang amat dirindukan hati. Sangat dinantikan jiwa dan begitu dialu-alukan roh kita. Mulai daripada hari ini, pupuklah semangat kita. Tidakkah kita mahu untuk melawat Rasulullah? Dan tidakkah kita mahu untuk mengerjakan haji ke Baitullah Al-Haram? Marilah kita bersedia mulai daripada sekarang juga. Ya Allah, kurniakanlah kami kesempatan dan kemampuan untuk menuju ke rumah-Mu. Apa benda ni, Dok? Dok, guru aku cakap benda ni dah diisi. Banyak gunanya. Contohnya, kalau barang kau kena curi, kau letak dekat tempat yang kena curi tu, kau bayangkan muka si pencuri tu. Si pencuri akan datang pulangkan balik barang yang dicuri. Sudahlah. Kau ni buat panas je lah. Kau air suang pun kau kena. Ini RM400 kau keluar macam tu je? Apa? RM400, Duk? RM400, Duk? Apa kesengalan kau ni, Duk? Kalau kau dah dapat bayangkan muka penyamun tu macam mana, buat apalah kau nak bazir-bazir beli barang haram jadah ni, Duk? Tok guru kau tu mengarut, Duk. Ada barang ni. Boleh cari. Jai. Ya. Aku kalau dapat bayangkan muka orang yang rembat motor aku tu, confirm jari dia dekat spoket, kasi putus. Ya. Putus-putus juga. Ni malam ni, Dok. Jadi ke tak jadi? Apa cerita, Dok? Hei, Mahmud. Budak kemud apa kau buat jumpa gua ni, ha? Masalah sekarang dia ni kenal tak gua siapa? Suruh dia cermin motor dia dengan motor gua. Motor gua ni semburan penuh udara, bai. Bos, fully airbrush lah. Fully airbrush. Motor dia ni nenek-nenek je pakai. Suruh dia baliklah. Don. Kau jawablah. Ya. Rider yang kau cakap tu, Aji nama dia.
paling mecik kat tempat gua yang korang duk cita-citakan tu. Duk, lu tak payahlah nak cermin-cermin, nak kemut-kemut. Duk, lu pernah dengar tak, Duk? Sebiji motor yang standard modified menyelinap pedas sup. Membelah keningan malam. Sekejap. Okey. Yang lawa. Zap. Duk. Kau pernah tak main game dengan motor yang ada jampi-jampi atau ada Mak Esa? Mak Esa. Satu lagi. Kau pernah dengar motor kena santau? Selalu orang kena santau. Jangan sampai aku santau motor kau. Hey, aku peduli apa lu punya mandrum ke? Lu punya potong angin tu ke? Ha? Kalau lu orang betul-betul power, hujung bulan depan kita game. Drag semua gua setting. Kalau lu orang betul-betul power, gua belah lu orang cari. Duh. Ke mana tu? Duh. Bila tu? Nanti kita roger. Duh. Macam mana, geng? Okay! Syarobi, hatiku telah rindu untuk mengunjungi Rasulmu. Syarobi, jangankanlah kecewakan hatiku. Syarobi, kabulkanlah permintaanku ini. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Oh, Dek. Ya. Dek. Inilah, Bang. Bang? Oh, enggak, Bang? Dek. Adik. Apa basah-basah ni? Ha, abang main hujan eh? Eh, tak adalah. Tadi abang nak balik sini tadi on the way sekali hujan dah. Oh. Ah, ni dek. Tadi abang ada satu lagu tau. Abang cip tu tadi. Adik dengar tak? Apa dia? Allah selamatkan kamu. Bom bom. Allah selamatkan kamu. Bom bom. Allah selamatkan adikku Nur. Bom bom. Allah selamatkan kamu. Bom bom bom. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Tapi apa-apa pun abang nak ucapkan adik selamat panjang umur, murah rezeki dan segala apa yang diajatkan dunia akhirat ni dimakmurkan Tuhan, dek. Eh? Amin. Ah, tapi dek, abang sebenarnya ada hadiah tak, dek? Hadiah? Abang nak buat yang terbaik untuk adik sebenarnya. Marilah, duduk. Duduk. Ah. Okey, dek. Ni hadiah special untuk adik. Abang ada? Thank you.
Apa ni bang? Mananya? Ada masa tidur tak? Adik-adik, tak. Abang ada sport motor, abang ada sport motor, abang ada helmet full face, abang ada set mirror motor. Adik naik mana satu? Abang bagi adik. Abang? Apa ni? Bang apa ni? Ha? Sasalah adik tak lampak. Adik, abang minta maaf dengan adik. Abang tersalah sebenarnya. Okey macam ni. Untuk hadiah haji adik-adik, kali ni adik cakap je apa dia? Abang akan tunaikan permintaan adik. Abang janji. Adik cakap je. Cakap je adik. Tak apalah bang. Hadiah tahun lepas pun adik tak dapat. Tak apalah. Terima kasih. Cakap je lah adik. Kali ni abang janji, abang sumpah. Kalau abang tak tunaikan, abang kena pandang apa dia. Abang, apa saya cakap macam tu? Adik ni, kalau abang tak cakap macam tu, dah tentu adik tak percaya cakap abang. Betul ni? Betul, adik cakap je. Adik nak minta dua permintaan. Dua je? Dua je. Celah gigi je. Adik cakap, apa dia? Minta pertama. Adik nak ziarah kubur mak apa kita lah bang. Dah lama dah kita tak ziarah diorang. Alah adik, setakat nak ziarah kubur mak apa kita tu dek, bila-bila masa abang boleh bawa adik? Abang kan ada motor? Tiap-tiap hari abang boleh bawa. Tak ada hal lah. Yang kedua. Adik cakap. Yang kedua? Abang, dia rasa adik nak menunaikan haji lah bang. Dah lama dah ni impikan. Lagipun, sekarang ni kan mesti haji. Tapi dek, tapi abang kan, adik pun tahu yang kita ni. Macam mana kita nak pergi? Astaghfirullahaladzim. Kenapa bang? Kau tak nampak kan ni? Kan blackout tadi ni. Abang, lampu ni ada ke tak ada ke sama je. Adik kan tak nampak. Kenapa bang? Kenapa? Adik tak nampak ke? Apa dah jadi pada abang ni, dek? Abang! Mana muka abang? Ni, dek. Ni. Abang, dah tiga kali abang cakap. Adik ni memang tak nampak. Tak nampak. Adik ni kan buta. Sekarang, boleh ke tak boleh ni? Boleh, dek. Boleh. Abang tak nak kena pandang peti, dek. Betul ni? Betul. Betul ni. Yes. Thank you, bang. Ji, silap-silap kau kena jual motor kau tahu. Lagi satu, kau kena fikir pasal adik kau. Takkan kau nak biarkan dia pergi sana suang-suang tu kutang kanting. Kau kena follow. Sebab kau nak bawa dia ke tempat sepatutnya tu. Nak, kau jangan lupa. Unta dua ekor jadilah. Batu cincin kalau merah dengan hitam tau. Awet Arab tu yang penting. Kalau ada awet Arab, bawa lebih sikit. Ya, tak ya juga, Duk. Cakap kau, Duk. Aku tak boleh ambil adik aku, Duk. Maknanya kan, lepas ni, kita orang bolehlah panggil kau Haji Rempit. Komisyen juga nama dia kan? Haji Rempit. Astaghfirullahaladzim. Alah, Dok. Takkanlah kalau aku dah pergi haji, aku nak pergi merempit lagi, Dok. Relax, Dok. Dah tentu aku ke jalan yang benar. Tak ada lagi yang berempit, Dok. Taubat. Amin. Kau pun satu hal, Ji. Kalau kau dah tahu macam tu, kau cakaplah tu terang adik kau yang kau tak mampu. Tak boleh, Dok. Tak boleh. Aku dah sumpah dengan adik aku, Dok. Aku kena tunaikan janji dia. Kalau tidak, aku kena pandang peti, Dok. Ji, habis dulu nak buat apa? Kalau macam ni, Ji, aku rasa, Ji, baik aku uruskan perkara ni dengan ilmu aku, Ji.
Alah, kau ni tak sudah-sudah dengan mandem kau lah. Sudahlah, babe. Syiriklah, komandem ni lagi baiknya. Air, air. Banyak ni lah kepala kau ni. Memang banyak, kau pun banyak ni. Tak sudah-sudah dengan mandem-mandem. Hey, jomlah masuk dalam minum lagi baik, aduk. Eh, hey, sudahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang dengar tak tadi? Ustaz kata, orang yang pergi haji dengan umrah ni adalah utusan-utusan Allah. Ha, korang bayangkan, kalau kita ni jadi utusan orang ternama pun bukan main lain dan istimewanya. Ha, apatah lagi bila kita jadi utusan Allah. Best kan? Itulah, saya pun tak sabar sangat nak pergi sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau saya dapat pergi dengan artis pujaan saya. Best kan? Apa awak ni artis maya? Eh, awak nak pergi haji eh? Umrah je. Semua makcik saya sponsor. Itu rezeki namanya. Tapi ingat, niat tu kena jaga. Biar lurus, lillahi ta'ala pergi sana. Bukan sebab lain. Nanti rosak amal ibadah. InsyaAllah. Tuan. Dah, jom balik. No, awak nak tak balik dengan saya? Ha, boleh juga. Adik, saya balik dengan Sutra eh. Boleh? Okey, jumpa nanti. Assalamualaikum. Sutra, awak hati-hati ya. Okey. Mesti saya bawa awak eh. Ayah, ha. No balik dengan kita boleh tak? Yalah, naik. Terima kasih, Ayah. Awak duduk belakang tau. Hei, sepil juga ada jalannya. Belah sana lah. Hei, budak ni. Assalamualaikum, Tuan Haji. Assalamualaikum. Awak jangan ambil hati tau dengan ayah saya. Dia memang garang sikit. Masuk. Cepat masuk. Kina dah uruskan semuanya sekali. Tiket penerbangan, makan minum, hotel dan semua akses kemudahannya tip-top. Masa kat sana nanti, abang masih boleh uruskan bisnes dekat sini. I memang suka dengan cara you buat kerja tu. Dahlah seksi. Pandai pula tu. Geram abang tahu tak. Jadi malam ni, abang belanja macam biasa. Tengoklah siapa mentor dia. Tina cuma nak abang selesa masa dekat Mekah nanti. Lagi satu, abang jangan lupa tau. Abang kena doa supaya abang menang pilihan raya tu. Eh, kat sini tak payahlah panggil abang. Kalau dengar semua orang malulah abang. Sorry, lupa dah biasalah. Lepas ni, kena panggil abang Datuk Haji Alaikun. Baiklah abang Datuk Haji Alaikun. Eh, tak payahlah sebut abang tu. Datuk Haji Alaikun aja. Sorry, Pak. Mimi. Aduh, susah pula nak baca. Mimi lari dari rumah naik kereta. Papa? Papa, Papa? Papa? Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Papa. Papa, Mimi lari rumah. Ha? Lari? Kali ini kita pergi haji sama dengan Pak Ngah. Ya ke ya? Dengan Pak Ngah sekeluarga? Ya. Tapi dia pergi seorang aja. Maklumlah, nak dapat berkat. Sebelum dia masuk pertandingan pilihan raya tu nanti, kalaulah dia menang, tenang kita nanti. Alhamdulillah. Dah banyak kali Haji pergi, kan? Kalau tak silap, Noh, bulan lepas baru Haji pergi umrah. Ha, ni nak pergi haji pula? Wah, bestnya. Itulah ciri-ciri orang yang dipilih dan dikasihi oleh Allah SWT. Macam Pak Haji ni. Ayah, kan tak baik berbangga dengan amal. Semua dengan izin Allah. Ayah ni. Mudah-mudahan haji dapat seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Sesiapa haji ke Baitullah tanpa berkata atau berbuat kotor atau berbuat kefasikan,
maka ia akan kembali pulang dalam keadaan yang suci. Seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya. Amin. 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 Ha, insyaAllah. Saya pun nak ke sana nanti dengan Abang Haji. Kalau nak pergi haji, tak boleh susah-susahkan orang. Noh ni udah baik. Tapi Abang Sino tu, ha, nama bukan main lagi. Haji bin Wahab. Tapi perangai, na'udzubillah. Anoh, tolong tengok-tengok sikit. Baiklah, Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, ke benar kalau ni tempat pengurusan haji? Saya nak tanya tentang pakej haji ni. Alhamdulillah, syukur. Sila masuk. Sila. Sila. Adik pendekkan cerita, cik. Ya, saya. Adik saya tahun ni betul-betul nak pergi haji. Boleh tak encik tolong daftarkan nama dia di lembaga Tabung Haji Malaysia? Tak menjadi masalah. Tapi encik harus ingat, pihak Tabung Haji ada kuota-kuotanya. Oh, ada kuota. Ya, saya. Oh. Kena tunggu giliran. Berapa lama tu, cik? 2018. Oh, 2018. Ya, saya. 2018? Yep. Puh, lama ya tu. Tak ada cara lagi cepat ke, cik? Kalau cik dah ada cik berkemampuan, boleh menggunakan Hikmat Travel Agency. Agensi pelancongan. Memang cantik, cik. Cantik. Berapa saya kena bayar, cik? Dalam RM20,000 Malaysia satu kepala. RM20,000? Puh. Kepala je RM20,000. Belum masuk kaki. Belum campur tangan. Belum masuk badan adik aku. Tak ada cara yang free ke, cik? Dah pecah. Macam banyak je. RM1. RM50. Ni ayam. Kau dah pecah dah. Pandang muka kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RM10. Adik, kenapa pecah kat tabung tu? Duit ni hanya boleh digunakan ketika waktu-waktu kecemasan sahaja. Apa cemas-cemas ni? Adik nak pakai duit ni, adik nak bergaji. Adik dah tak nak menyusahkan abang. Sebab selama ni, adik dah banyak menyusahkan abang. Adik, kenapa adik cakap macam tu? Abang tak pernah rasa susah selama abang jaga adik tau. Kalau abang fikir macam tu, sama juga macam abang jaga mak dengan ayah dulu, menyusahkan. Kita nilai atas dasar percintaan diorang, dik. Abang. Abang. Sekarang ni duit kita ada RM430. Cukup tak? Ataupun berapa banyak lagi kita nak kumpul, bang? Kalau kita nak yang murah, kita boleh ikut pakej tabung haji. Tapi ada kuota dia. Sekurang-kurangnya, tahun 2018 boleh kita pergi, dek. 2018? Lamanya. Itu pun kalau panjang umur. Kalau pendek umur, apa pun tak boleh. Abang, tak ada cerita lain ke untuk saya pergi haji, bang? Ada tu adalah. Tapi paling murah pun RM20,000, dek. RM20,000. Berapa? RM20,000. Mahalnya. Nah, ambil. Tak apalah, bang. Kalau tak ada rezeki kita nak pergi sana, janji Allah tahu niat kita, sekurang-kurangnya ada nilai di sisinya. InsyaAllah, adik. Selagi abang ada, abang akan cuba tunaikan permintaan adik tu. Dahlah, adik ambil duit ni, pergi masuk dalam tidur. Dah lewat dah ni. Wow! Awak? Tu! Cantiknya bukit awak. Bukit? Awak, bukit dekat belakang awak, bukan dekat depan. Ha? Bukan kat sini. Dah masuk, saya bersih. Jom. Awak,
Dekat depan ni kan, ada bukit hijau. Tenang sangat tempat ni, Wak. Kita tarik nafas, eh? Awak berdiri lah, Wak. Ayah dah lama dah nak cakap dengan sutera ni. Mana nak letak muka ayah ni, ha? Pergi sana sini, semua orang cakap. Tengok tu, ha? Haji Rodi tu. Berapa kali lah poyah Haji. Tapi anak dia, berkopit. Sana sini, ha? Malu, Dan, malu. Tapi ya, bukan sutera berdua je dengan Noh dekat situ. Ada Maya, ada adik. Lagipun tempat tu kan bukan tersorok. Itu muka di Mazina namanya. Astagfirullahalazim. Nauzubillah minazali ya. Sutra, ayah namakan sutra tu supaya hati sutra lembut dan penuh kehalusan pada diri sutra dan juga orang lain. Sutra tu maknanya halus. Lahir daripada keluarga yang terhormat. Ayah tak sukalah sutra rapat dengan Sinoh tu. Tak senonoh. Tapi ya, tak salah kan kalau sutera berkawan dengan Noh? Tak salah. Kalau jumpa masa mengaji, sesekali masa belajar, itu kawan. Tapi sutera dengan Noh tu selalu sangat berjumpa dengan dia. Dah macam orang nying-nying-nying. Yang tu apa ya? Nyang-nyang-nyang tu orang bercintan. Orang berkasih-kasih lah. Tak dapat. Alamak. Bang! Apa ni? Apa semua ni, bang? Ni. Papa telefon Mimi, tapi tak dapat. Sebab itulah Papa pakai semua telefon ni. Tapi tak dapat juga. Takkanlah semua telefon ni rosak. Udahlah, Pa. Berhentikanlah. Mama dah telefon Mimi dari pagi memang tak dapat. Papa, kita dapat polis je, okey? No, kenapa? Ha? Daripada Papa buang masa, telefon pakai telefon orang ni, telefon orang gaji lah, telefon driver lah, tukang kebun lah. Itu. Macam kenal. Ni telefon jiran sebelah kan? Lebih baik kita pergi report polis je, Papa. No, means cannot. Cannot means tak boleh. Pihak polis tak boleh terlibat. Bayangkan, Mama, kalau pihak lawan tahu, habis Papa, reputasi Papa. Silap-silap nanti, pilihan raya nanti, Papa tewas. Faham tak? Papa, your anak is your responsibility. Kenapa nak pentingkan orang lain? Ha, kata nak jadi pemimpin yang hebat. Anak sendiri pun tak boleh nak jaga. Walaupun Mimi tu anak tiri Mama, tetapi dia tetap tanggungjawab Mama. Papa ni tanggungjawabnya lebih besar, faham tak? Tapi yang Papa tak faham ni, apa lagi yang Mimi nak? Apa yang dia nak, Papa bagi. Apa dia tak nak pun Papa bagi. Apa dia tak minta pun Papa bagi. Cuma Mama itulah tak pernah bagi apa yang Papa minta. Ouch. Alah, macam-macam lah kita ni. Duh. Alah, apalah. What's wrong with my life? Semuanya masalah. Ada Papa macam tak ada Papa. Sibuk sana, sibuk sini. Mama. Dia cuma mak tiri.
I'm so lonely. Beti! Hey! Eh, awak ke hantu? Ish, mana ada hantu pakai seluar pendek, bro? Awak tu. Hai, alah. Eh, Gustan, Gustan, Gustan. Hei, Dek Manis. Kenapa ni? Kereta saya rosak. Ha? Rosak? Nak saya tolong apa-apa ke? Itulah, saya tak tahu nak buat apa. Awak nak pergi mana? Tak tahu. Saya tak tahu nak pergi mana. Makwa, Ma. Bawa dia balik. Kejap. Saya boleh tolong. Aku lagi pening tengok kau tau daripada nak selesaikan masalah adik aku ni. Jai. Apa kata kau duduk? Macam mana nak bincang macam ni? Dia ni aku rembat juga dia ni. Aku saja je uji dia. Dok, adik kau ni, roh dia tak sampai. Aku tengok, dia punya roh setakat ini je. Itu yang dia tak nampak tu. Pala otak kau, Dok. Eh, adik aku ni memang dilahirkan dah cacat penglihatannya kau tahu. Kau tak payahlah pandai-pandai. Doktor dah sahkan dah. Ini semua syirik lah, Dok. Syirik. Adik-adik, sebenarnya Ijal dengan Sadam dah bincang abang, Dik. Dia nak tolong tunaikan ajak adik pergi Mekah nanti, Dik. Macam mana? Ya ke? Ha. Alhamdulillah. Ha, tu korang dah ada catatan tersendiri dekat malaikat kiri dan kanan korang. Terima kasih korang, eh. Kalau Noh pergi haji tahun depan, kita orang boleh ikut sekali je, kan? Betul tu. Betul. Nak rancang pergi sana tak salah. Kita yang merancang dengan cita-cita. Tapi Allah yang menentukan dengan cintanya. Ha, kalau ada rezeki, janganlah takut tangguh. Ha, eh, saya malu tau nak berdiri di depan Allah, ha, di pada mahsyar nanti kalau saya tak sempurnakan rukun Islam ni. Adik? Adik nak pergi mana-mana tak hari ni? Rasanya tak ada kot. Kenapa, bang? Tak adalah. Abang dan Sadam nak pergi pekan jap. Nak pergi beli barang spare part motor. Abang pergi jap, eh? Bang. Adik nak cakap sikit boleh tak? Apa dia? Cakap je lah, adik. Adik dengar ramai orang cakap pasal abang ni. Dik, orang bercakap pasal abang bukan sekarang, dik. Sejak kematian mak bapak kita dulu dah. Macam-macam dia orang cakap. Sebab dia orang tu ada kehidupan lebih baik daripada kita. Tapi lantaklah, dek, dia orang nak cakap apa? Adik tak payah pedulikan dia orang tu, tak payah nak lawan-lawan cakap dia orang tu semua. Abang. Dia orang bukan cakap pasal duit, bang. Ha? Dia orang cakap pasal abang main judi, main resi haram tu. Abang tahu tak? Ha? Abang dah bahayakan ramai orang, bang. Adik tahu tak sebab apa abang buat tu? Sebab kehidupan kita sekarang ni. Esok lusa kalau kita dah kaya, dah banyak duit, adik dia nak cakap apa-apa lagi? Tak ada dia, dek. Abang, bukan macam tu. Ha? Ustaz adik sendiri kata. Ha? Yang judi tu haram. Ha? Abang tahu dosa tak? Diorang tu semua cakap banyak lah, dik. Apa yang diorang tahu? Diorang tahu nak hina kita, ha? Nak rendahkan kita. Itu pun satu dosa tau. Asal adik diam. Cakaplah. Adik tak suka ada abang macam ni. Dik, tu semua tak penting lah pada abang. Yang penting sekarang ni pada abang,
Abang tahu yang adik ada seorang abang yang boleh adik panggakan. Pasal orang kampung semua tu peduli kan. Tak payah layan diorang tu. Lantaklah. Okeylah. Abang pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, masa buka bos eh? Oi, Mahmud. Oh. Laju sangat belah tu. Janganlah gemuk sangat. Kita punya game bukan esok. Lambat lagi. Lu orang buat lag je. Siapa yang rushing-rushing ni? Motor aku tu setting standard je, Dok. Takat racing dengan motor kau tu, bertiang-tiang aku boleh bagi, Dok. Sekarang ni kita orang nak pergi. Bikin rambut, Dok. Bikin rambut. Kerek gila. Belah! Kau nak buat apa sini? Letaklah. Apalah. Apeng! Tak nanti kau kasi angkat, ha? Abang, minta terima, bang. Tak nak terima, bang. Bagi dia. Bagi dia, Mat. Apa dah? Satu-satu. Terima kasih, bang. Bang, minta terima, bang. Aduh, kantoi. Terima apa ni? Tak nak terima, bang. Kau dah ada je lah. Ikhlas boleh, kan? Yang paling ikhlas lah. Betul tak? Bang, bang. Terima, bang. Kau sengiasal? Ingat apa tu? Tak ada apa, Dok. Nanti kan kat bengkel aku cerita, Dok. Bang, bang, terima, bang. Lain kali abang janji abang bagi, Tu. Ya, tu. Confirm kan, ni? Dok, kita ni bukan dapat seorang, Dok. Suka hati diorang lah, diorang nak bagi ke tak nak. Yang penting ikhlas, Duk. Jai. Ya. Anta. Aku on je. Tapi, kalau nak lagi mencabar, lagi thrill, pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menghulurkan derma untuk madrasah RM10. Alhamdulillah. Bersama-sama kita untuk merahmati. Ini dia. Di mana kita sedang mengumpul dana untuk mendirikan madrasah Kabul RM1. Mengumpul dana. Astaghfirullahalazim. Nauzubillah. Bahawasanya ingatlah kamu apabila anak-anak Adam. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak Adam meninggal dunia. Yang berkekalan adalah 3 amalan. Ya, ini yang Masya pertama Allah. Apabila madrasah Qalbu Salim dunia, yang berkekalan adalah amal jari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana belajar di madrasah ini. Ana tu. Tetapi Ana tidak tahu madrasah ini perlukan dana. Ana pun tak tahu. Tidak apa. Ana telefon Sohibul Samahah Ahmad Fakharuddin Atar sebentar. Nah? Macam manalah boleh salah ni? Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia. Inilah dia orang yang sepatutnya mengumpul dana untuk madrasah Kabul Salim. Dan ini dia orang yang sepatutnya. Diorang semua kenal. Semua orang kenal. Ustaz. Saya balik dulu, Ustaz. Alamak, gantus. Selamat kali. Bang! Saya bang. Kaki-kaki tangan bang. Tak gila. Bang. Saya punya kaki dua-dua dah tak ada fungsi dah. Bang, bagilah saya bang. Sian ni. Bang! Asal. Bagi saya bang. Asal lah. Dulu saya boleh berdiri dengan gagahnya. Tapi sekarang... Sekarang saya dah cacat, bang. Bagi saya. Singgit je pasal. Kalau bodoh. Kalau kau tak berebut dengan aku lebih banyak, kita boleh dapat tahu tak? Dah lama kita tak buat kerja gila ni kan? Gila. Kalau kita kantoi. Mana tu kantoi? Dok. Relaxlah, Dok.
Hari ni kan hari Minggu. Tak payahlah buat muka tapir tu. Kau kena relax sebelum game. Jai, Jai. Ya, ya. Apa kata kau pergi tengok dia tu? Kau guna kepakaran perubatan kau tu untuk mengubat penyakit meroyan dia ni. Lek, aduk. Wah, apa lotak dengan fikir pasal adik gua kat rumah tu? Lu lagi nak buat lawak? Lek, ah. Sebab aku relax lah, duk. Aku ada idea metik punya untuk kau. Sekejap lagi. Kau buat jari kau lah. Kau ketuk jari kau. Aku tahu. Kerja simple macam ni pun tak boleh buat. Kau tengok aku buat. Anda kau buat. Kalau. Jan, Dam, kau tengok tu. Ini semua balik Tuhan. Baik kita hentikanlah buat kabar main-main ni. Kau tengok ni. Jari kau ni dah macam lepas buruk kau tahu. Ni, kau tengok ni. Boleh bengkok ke belakang. Ini kalau orang kampung tengok ni. Memang sesat dia cakap kita ni penyebar ajaran sesat tu. Kau ni relax lah. Orang nak tolong adik dia. Kau tu tak mampu. Alah, kita ikut je macam kita plan, Ji. Kau pergi ambil Noh, kau bawa dia pusing-pusing kampung, jalan-jalan, lama-lama sikit. Lepas tu baru kau bawa dia datang. Mana dia tahu? Aku dah beli kain baldu warna hitam. Paling mecik kat kampung kita ni. Kuasa ekstra kau jangan takut. Aku dah roja kat Amdan. Dia akan bagi kita dalam 20. Aku mula-mula nak pakai 50. Tapi bajet kat kain mahal tu. Aku rasa lebih baik kita hentikan buat khabar main-main ni, Duk. Ini semua salah ni, Duk, dalam ajaran agama Islam kita, Duk. Aku faham, Duk, maksud korang-dorang tu. Niat korang tu semua suci. Nak tolong adik aku tunaikan permintaan dia pergi Mekah. Tapi, Duk, kalau aku buat macam tu, Duk, ini bermakna aku dah menipu diri aku sendiri. Apabila kita dilahirkan sebagai seorang Islam, seorang mukmin, kita tidak dibenarkan untuk melakukan sesuatu perbuatan ataupun percakapan yang boleh memesongkan kita daripada akidah sebagai seorang Islam. Na'udzubillah. Kau tak takut ke? Kalau kita ni siap-siap baik bulan kena panah petir tu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, apa dah jadi tu? Selain daripada kita berniat untuk mengerjakan haji dan umrah, niatkan jugalah untuk menziarahi makam Rasulullah. Kita pergi ke sana untuk berjumpa dengan Rasulullah secara peribadi. Berdirilah dengan penuh adab dan kerendahan hati. Tanyalah pada diri kita sendiri, adakah baginda senang dengan kehadiran kita ataupun tidak? Adakah kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya bimbanglah. Kalau jawapannya, takkan. Si Maya dengan adik mana? Diorang tak sampai lagi. Kejap lagi kot. Kita duduk dulu, eh? Okeylah. Dan duduk kat mana ni? Kejap. Tiga langkah ke depan. Satu, dua, tiga. Okey. Bukan dekat situ. Awak kena pusing belakang dulu. Pusing belakang? Pusing. Mana pusing pula awak ni? Okey, macam tu. Okey, duduk. Awak! Kejap! Sana lagi. Sana. Lagi. Dah. Kenapa? Ni, angin kan nak lalu. Syuk. Cakaplah. Saya nak cakap sesuatu, boleh? Boleh. Saya nak minta. Tak payah nak minta-minta. Saya dah maafkan ayah awak pasal Abang Haji hari itu. Tak, awak. Ni bukan soal ayah saya. Habis tu pasal apa? Ni soal kita berdua. Sebenarnya,
Sebenarnya? Sebenarnya saya suka awak. Dah lama saya simpan perasaan terhadap awak. Dan saya cuba lupakan awak, tapi tetap juga terbayang wajah awak yang comel tu. Sutra, apa yang awak cakap ni? Ha? Eh, kalau kita lapar, cari nasi. Jangan cari air. Siapa lapar? Saya tak lapar pun. Maksud no, kalau kita nak bergantung, cari dah air kukuh. Tapi Allah lagi tahu. Dan dia tahu apa yang terbaik buat kita, kan? Tapi saya bukan yang terbaik, Sutra. Tahu pun tak baik. Ayah. Berani ke bawa anak aku berjalan-jalan kat sini, eh? Oh, ini rupanya kerang yang kau cari, eh? Rupa kerang parit. Dah lah buta. Ketok pula tu. Sutra! Sini! Ayah. Ingat! Kau jangan harap aku nak terima kau dengan abang kau kaki rempit tu. Sutra! Sutra! Mari balik! Bukan saya, Tuan Ji. Patutlah keras macam kayu. Mari balik! No. Ya. Ya, Tuan. Tak apa, macam ni, Tuan. Biar saya discuss dulu dengan Datuk pasal penemuan kereta anak kami tu. Ya. Ya, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Nanti. Apa? Papa? Sudah penat dah ni. Sudahlah. Astagfirullahalazim. Mama. Bagi papa cakap sikit boleh? Talk to the hand. From tomorrow, I don't want to see your face. Ji, banyak duit kau. Haji Rodi tu lainlah cerita. Dia tak tahu pergi haji. Banyak duit dia. Betul cakap kau, Dok. Aku rasa dia tu banyak duit pasal apa tau? Pasal dia beli toyol agaknya. Alamak, toyol. 1 juta. 1 juta. 2 juta. 2 juta. Banyak duit dia. Banyak juta. Aku nak buat ke tanah ni. Mama, papa minta maaf. Papa cerita dengan mama ni. Ha, papa minta maaf, eh. Oh, baru tahu malu. Ya, mama. Buat dosa, tak tahu malu. Ya, mama. Tak sedar ke diri tu dah tua? Ya, mama. Dah nak pergi haji? Ya, mama. Nak pergi haji buang dosa? Ya, mama. Buang dosa? Ya, tak, papa tak. Nak jadi pemimpin konon, diri sendiri pun tak reti nak pimpin. Ha. Kenapa? AJ? Telefon. AJ? Telefon.
abang. Ya, bang. Kau jangan lupa minggu depan. Abang nak buat kenduri doa selamat di rumah abang ni, ha. Bang kampung, penghulu, semua abang panggil. Ustaz pun abang panggil. Ha, nak pergi kuliah. Pasal haji ni lah. InsyaAllah saya datang, bang. Mama, Papa janji Papa takkan buat lagi. Papa akan berubahi Mama, ya? Mama nak ke mana tu? Pergi balai polis. Pergi buat report. Habis beg ni, Mama? Tadi nak lari. Sekarang tak jadi. Nanti Papa hantar. Papa hantar. Dalam poket pun tak ada. Siapa tu? Aku rasa macam ada orang je. Izinkanlah aku melabuhkan cintaku pada orang yang dapat menguatkan cintaku padamu. Izinkanlah, ya Allah. Izinkanlah aku menjadi yang halal kepadamu, ya Allah. Mana pintu ni boleh terbuka pula? Pintu terbuka. Depan terbuka. Belakang terbuka. Datuk dan Datuk jangan bimbanglah. Maklumat yang diberi cukup membantu kami untuk mengesan Mimi anak Datuk secara reverse psikologi. Terima kasih, Encik. Ya, sama-sama. Mama, kita balik, eh? Apa tu lagi? Jomlah. Fon bunyi ke tu? Sudah, tak payah nak reverse psikologi saya pula. Alalala, dah okeylah tu. Aik. Astaghfirullahalazim. Apa yang kau dapat ni, Haji? Tak takutkan kau pada dia yang sentiasa melihat? Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunkanlah dosa hamba-Mu, ya Allah. Abang, kenapa ni? Abang dari mana? Abang daripada kuliah subuh. Kuliah subuh apanya, bang? Azan subuh belum lagi. Abang ngigau, eh? Abang ngigau dah. Abang. Abang.
dek. Pak Arin atas jalan lah. Eh, dah sampai? Apa ni, bang? Tandangan! Alhamdulillah. Amin. Bang. Permintaan Noh tu, abang lupa ke jelai? Kenapa pula, dek? Taklah, Noh lupa. Sedar tak sedar, Noh nak menyakitkan hati abang. Ha? Padahal ibadah tu tak menyakitkan sepatutnya. Alololololololo. Dia abang ni mucuk-mucuk ni, tomel-tomel ni, ala manja-manja ni. Bapak nak? Adik. Adik punya pasal abang sanggup buat apa je, dek? Yang penting adik jadi tetamu Allah. Katakanlah, dek. Katakanlah abang tak dapat tunaikan permintaan adik. Ini, abang akan hantar adik naik motor ni pergi haji. Ha? Apa ni, bang? Boleh ke naik motor? Apa pula tak boleh, dek? Dek, kalau tidak dulu sia-sialah abang belajar mekanikal pemotoran. Ni, motor ni nanti abang boleh transform jadi amphibian. Laut boleh, darat pun boleh. Ha. Abang, bukan amphibian. Amphibian. Itulah yang abang nak cakap tadi tu. Amphibian apa? Amphibian. Assalamualaikum. Amphibian, macam mana aku boleh tersalah sebut ni? Waalaikumsalam, Ustaz. Apa yang Ustaz boleh tumpang ketawa sekali ni? Tak ada apa-apalah, Ustaz. Ustaz, saya kenakan dengan apa saya? Abang. Ini Ustaz adik. Abang. Ya, Ustaz, saya Haji. Eh? Macam pernah jumpa. Tapi kat mana, ya? Abang pergi dulu, dek. Abang ada kerja. Abang. Bapak. Tolong start pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ji, pasal malam ni banyak bawal nak main tu. Kau jangan tak datang pula malam ni. Yang main gila. Hey, aku pajak kedai aku tau. Yang tu tak lawak, Duk. Tak lawak. Ah, siapa buat lawak? Ji, aku tahu kau boleh buat. Lagipun kita orang ada plan baik malam ni. Apa dia, Duk? Kita nak... Assalamualaikum, bang. Sabarlah. Zaman sekarang ni, ya, nak bela anak dara seorang, ya, lebih susah daripada nak bela lembu sekandang. Ya, bang. Tak apa. Nanti aku suruh ustaz aku panggil tu, tengok-tengoklah kat mana, ya. Ya, bang. Hai, orang-orang yang beriman. Janganlah kamu bertendung nasib. Aku rasa nak bela lembu lah. Kau cari bawang sekandang, senang sikit. Lembu jantan. Lembu jantan ke betina? Mana-mana lembu lah. Ayolah. Saudara dan saudari yang dirahmati sekalian. Di antara tanda Haji Mabrur diperolehi, akhlak kita semakin halus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia. Menjadi insan terindah yang rahmatil alamin. Tapi, kalau sebaliknya, waspadalah saudara dan saudari sekalian. Mohonlah keampunan dari Allah. Mintalah supaya dijauhkan sejauhnya daripada hanya sekadar memiliki Haji Marlboro. Tidakkah kita merasa malu pada Allah nanti? Kita pergi menghadap Rob. Datang ke dia. Saya yang suruh Ustaz jemput dia. InsyaAllah dia datang. Bila kita kembali ke tanah air, kita kembali menghargainya. Renungkanlah, saudara dan saudari sekalian. Bayangkanlah, sewaktu kita melaungkan, labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Tetapi Allah pula menjawab, la labbaika wala sadaik, tidak ada sambutan bagimu dan tidak juga ada kebahagiaan. Alangkah malunya jika kedatangan kita tidak disambut. Alangkah sia-sianya persiapan yang kita buat, masa yang kita bentukkan, wang ringgit yang kita keluarkan, umpama seorang ahli-ahli. Halo. Tuan-tuan. Aku atas jalan. Malam ni ada kodok. Percik punya. Sekejap
aku memes kat kau. Okey, okey. Jadi, saudara dan saudari sekalian, apakah perasaan kita kalau perkara itu berlaku pada diri kita? Bertaubatlah saudara dan saudari sekalian. Sekarang juga. Dan jadikanlah taubat ini sebaik-baik taubat nasuha atas jauhnya diri kita dari Allah. Dialah Zat yang Maha Pengampun. Awak, saya minta maaf apa yang ada kat bukit itu. Minta maaf? Patutnya saya yang minta maaf sebab... Kejap, wak. Ni Eva Baji ni, wak. Awak tolong jap. Ada mesej saya buka, Ni Mimi ni. Anak Pak Ngai yang hilang tu. Ya Allah. Awak tengok nombor apa ni? Sedem. Awak call. Cepat. Pak Ngai, Mak Ngai. Ayuh, cepat. Hello? Hello, Sadam. No ni. Yeah. Kau kat mana? Kat Sarang 4. Nak racing dah ni. Motor kau berada ni. Ya, motor. Tak, buka. Ya. Cepat. Kunci mana kunci? Antaan anlah. Yeah!
Bawa culik anak ratu tu, bang. Cepat, bang. Huh? Cepatlah, bang. Hei. Hei. Hey. Mana? Mana kau? Sekejap, mana kau nak kerja? Adik lagi mana ni? Cepat, bang. Ada masa, bang. Cepat. Adik, bagi apa, bang? Adik. Kita kejar. Eh, taklah. Jom. Cabut. Okey. Bawa laju sikit. Berhenti. Berhenti sini. Kenapa, bang? Mari tunggu dek. Hei. Bangun. Hei, kau bangun. Tumpuk kau dah pingsan. Abang memotor, perempuan di tengah, adik di belakang. Apa ni, bang? Tiga orang naik sekali mana? Boleh, bang? Haramlah, bang. Alah, adik. Ni darurat. Tak apa. Boleh je. Allah, ni perempuan kayu. Dek, kaki ke depan. Sini. Sempitlah, bang. Depan aja. Bos. Alah,
aku tak salah. Lepaskanlah. Lepaslah. Luar dah tengok buah. Luar dah tak kenal buah tu, bang. Cepat, Mama. Mimi? Mana Mimi? Haji. Anak saya mana? Anak saya Mimi mana? Mimi. Alah! Tu? Cepatlah, Mama. Alah, Mimi. Allah Akbar. Mimi. 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 Allah. Tak ada apa-apa. Mama. Allah. Tak apa, tak apa. Yalah. Mama, motor tu, bang. Motor. Ya Allah. Allah. Hey! Maaf. Abang! Adik! 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 Abang! Hoi, tadi naik motor best gila, bang. Ha, agak-agak kalau kita pergi haji tu, naik motor, bila boleh sampai tu, bang? Haa, bayar haji tahun depan baru sampai. Lagipun naik motor tu bahaya. Ha, tak serik-serik. Ni, apa kata kalau kita naik haji sama-sama? Saya belanja kamu semua walaupun saya tak berapa kenal kamu. Abang? Sekalilah. Dik, dengar tu, Dik. Alhamdulillah, Tuhan dah makbulkan semua doa, Dik. Amin, Dik. Amin. Alhamdulillah. Alamin. Amin. Baiklah, kita mulakan langkah kita hari ini dengan langkah kanan. Silakan. Bismillah. Jom. Abang Haji. Astaghfirullahalazim. Adik aku. No. Allahu Akbar. Adik. Maafkan abang ni. Masuklah. Abang sampai terlupa, adik. Jai, Jai. Ya, ya. Tepi sikit. Jai, aku rasa jezal betul lah buat sebelum ni apa yang kita buat. Kau rasa macam tu tak? Aku pun sama. Aku rasa aku dah tak percaya dah benda-benda syirik tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dah bolehlah kita. Kenapa pula ni? Tak tahulah, Datuk. Apa hal entah tiba-tiba jadi macam ni? Kamu dah servis ke kereta tu? Sudah, Datuk. Ha, buka, buka. Baik, Datuk. Lah, kenapa ni kereta ni? Boleh rosak pula. Macam mana kita nak pergi ni? Ha, itulah. Ha. Aku suruh sewa bas sekolah, tak nak. Bas sekolah? Ya Allah. Datang mana boleh pergi naik bas sekolah? Okey, Wan. Astaghfirullahalazim, Dik. Kereta rosak, Dik. Macam mana nak pergi haji ni, Dik? Tak apalah, bang. Ini semua kuasa Allah SWT. Kalau tanpa izinnya, nak buat macam mana dah tak ada rezeki, bang. Akhirnya, kita naik motor. Dalam hidup ini, niat yang lurus lagi benar itu menentukan penerimaan Allah pada amalan kita. Semoga Allah memberikan kita yang terbaik. InsyaAllah.